Racun sudah mari. Aduh, lama tak dengar. Hari ni ada dah kena racun. Kita tengok kereta ni lah. Lepas tu mula lah nak sebiji jadi macam ni. Pasal body part dulu lah. Enjin dah banyak dah cerita dalam video sebelum-sebelum ni. Cerita pasal body part Gino ni. Panel ni. Okay, panel lampu ke sampai ke bawah ni memang kena ambil habis. Kita tetah dia punya welding tu. Weldingkan semula dia punya panel tu. Baru mengam masuk ni. Lampu apa benda semua barulah dok gogeh orang kata. Lepas tu belakang pun K1 set lah. Lebih sikit lah ni ada spoiler ni je. Dia kira sama dengan PR. Macam dashboard dia, dia memang pakai Gino lah. Orang kata sebabnya kalau half-cut tu dia memang tak marilah benda-benda ni, orang kata half-cut Storia tu. Tapi bila nak ke barang Gino ni macam dengan pintu apa benda semua tu tadi, tu dah kira tambahan lain, bukan dalam package pasal half-cut tu. Takut apa, takut nanti orang tanya pasal half-cut Storia tu sekali dengan dashboard apa? Memang tak sekali, sebab dashboard dia pun tak boleh masuk. Main dengan labor sampai kemari ni. Seat dia complete ni, depan belakang ni kulit, model kulit. Lepas tu kapet besar ni sajalah terbalik, sebabnya sayang lah nak, orang kata nak pijak-pijak, tunggulah owner sampai dulu. Last kali sepatutnya kereta ni owner dah ambil dah, tiba-tiba ada lagi alang-alang. Masuk adjustable pun lah, tapi dah settle lah. Akhir kata kereta ni menelan belanja 20K lebih. Maknanya yang lain tu kalau nak buat kena standby jugalah 20K lebih tu. Selebihnya berapa tu datang kedai lah lagi baik, baru kena dengan alang-alang 20K lebih tu. Okay,